والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل البيت الطاهرين أما بعد فاللهم وهي تهان كامي رب اشرح لنا صدرنا بقوله دادا كامي وَيَسِّرْ لَنَا أَمْرَنَا dan mudahlah segala hijau buat kami. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَالِنَا dan uka sipu lidah-lidah kami. يَفْقَهُ قَوْلَنَا dan mudah pahe cakap kami. Allahumma amin. Allahumma rabbi zidna ilma, ya Allah tambahlah ilmu kepada kami. وَفَهْمَا dan mudah pahe kepada kami. Wa amalan mutaqabbala dan amala yang diterimakan daripada kami, ya arhamar rahimin. Jadi pertama kali terima kasihlah kepada Tok Imam Masjid Kok Sumuk neh dan kepada Khatib Bila dan kepada awak kampung seterusnya boleh saya mari kena di masjid ni. Mari ke rumah awak tepi ni mari dah neh. Tapi kita boleh lebih mengiratkan lagi kasih saya ataupun lebih mengiratkan lagi perkenaan di antara sesama Islam. Itu adalah satu amale baik lita'arafu, supaya kita nak kenal mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa kepadanya. Jadi saya nak bawa tajuklah selalu-selalu kita dalam kita Allah Taala bagi kepada kita nikmat Islam dengan kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada tuhan selain daripada Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rasulullah, pesuruh Allah, tuatan hak Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran dan pengajaran kepada manusia semua. Ajaran Allah dan kitab Allah dan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan dalam agama kita, dalam agama Islam adalah siratul mustaqim. Nama jalan betul. Ya pakai istilah kegunaan mudah-mudah supaya kita guna tu. Ya Allah Taala katanya innad-dina indallahil Islam. Agama, kalau nak kira agama di sisi Allah Taala hak Allah Taala, Allah Taala terima iaitu ajaran dan pengajaran dan cara perbuatan semua adalah agama Islam. Agama lain tolak tepi dulu. Tetapi masalah penerimaan Allah Ta'ala dan kejayaan kita dunia dan akhirat. Selepas selain daripada agama Al-Islam yang kita pergi dah, ya kena orang kita ni yang lain mengucap, berartinya Islam mengucap dengan lidah. Mengucap dengan lidah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Islam. Tapi ya kena tekad, kena akak, yuk radak sedikit lagi, so lagi, iaitu kena iman. Al-iman ma waqara fil qalb. Iman ni, ni ya kena duduk dalam hati. Dalam bahasa Melayu kita orang panggil kepercayaan dan keyakinan. Hak ni hak penting. Islam pun penting. Dalam Islam tu lagi dia kena ada iman. Iman-iman tu gapo? Iaitu pegang teguh dengan hati. Bukan pegang teguh dengan lidah dan bukan berlafaz dengan lidah. Berarti kita pegang teguh dengan hati, kepercayaan yang kita dengan hati kita teguh, tak gogak, tak kocok. Tu orang panggil keimanan dan kepercayaan sekan saktag. Sia panggil. Pegang teguh. Pegang teguh dengan apa yang diajarkan, yang diutuskan, yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang mari rukuk iman. Antu minabilah.
Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada rasul, percaya kepada qada dan qada. Allah Taala wi nasik lagu mana qada tahu mana kita baik mana lagu mana qada dan redha. Waktu hak besar sekali. Di antara hak besar juga, hak besar sekali iaitu percaya kepada hari kemudian iaitu kiamat. Man amana billahi wal yaumal akhir. Orang beriman kepada Allah dan percaya keyakinan kepada hari akhirat. Sebab kalau orang yang bukan Islam ataupun orang musyrikin, orang buzal lah kita kata, orang siye panggil mudah-mudah. Ya kerak pala berartinya ya kerak tak percaya kepada pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya tak ada mana Tuhan. Ada tak nampak? Kalau ada ya kena nampak ah. Ha tu. Pastu ya kerak ekor. Ya kerak ekor manakala tak ada kepala tak ada ekor ni. Deh. Ya kerak ekor betul mana kerak ekor katanya ya tak percaya hari ni kena ada semula kena mati kena bangkit kelik-kelik semula ada amalan syurga neraka ya tak percaya. Sebab tu siapa panggil ta naruk micing. Ha ya micing lagi tu. Berarti kedua-dua kerak kepala kerak ekor ni pas nak gelepah gini mana? Ya tak ada lain tak ada bukan. Ya gelepah di atas udara ya tak ada re. Tak ada jalan hok kita nak pergi paumai tujuan kita nak pergi ya tak cari tak temu. Ya tak ada re. Mana kalau tak ada re dia ada ibu terbet telah tu. Gapo setan? Ibu hok dah terbet dah cari untuk nak menyesatkan manusia ada lagi celah tu iaitu setan. Di situlah orang yang tak ada di atas re di atas jalan yang betul ia dikena terkel oleh setan. Sebab tu setan yang bersumpah dengan tok cik kita tu ada la ughyannahum ajma'in. Aku nak tipu perabih. Anak cucumu tu ada. Ni, apabila tak ada kepala tak ada ekor yang nak kita leh. Ya sumak setop. Sebabnya kalau tak percaya kepada Allah, ya nak ya sekat habis dah. Ya sekat ya nak kita leh. Ekor pun kali ya tak gerak kalau gi percaya pun tak leh dah. Ni lah saya yang kita nak bawa katanya nak bawa jalan ni yang kita nak adalah ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang betul. Kalau jalan tak betul, nah, supaya kita tahu tu. Kalau jalan tak betul, kita tak sampai kepada tujuan paumai tujuan yang kita nak pergi. Kalau nak pergi bakok tak sampai di Kuala Lumpur nak kereta api. Jatuh tengah jalan. Mau sapa surat tu deh. Oh sini dah Kuala Lumpur kali deh. Ha tu orang situ. Ada jadi aku tu. Tapi ihdinas siratal mustaqim, jalan yang betul ni lah. Jalan untuk nak uji siapa orang berjalan di atas jalan ni siapa kepada destinasi. Siapa kepada tujuan tempat kita nak pergi tu. Oleh itu tujuan yang saya nak bawa ayat malam ni secara suratul Maidah ayat 16 ayat yang ke-16 qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Demi Allah qad ja'akum sungguh datang dah mari dah samamu ni wahai manusia wahai orang kafir Mekah dan orang masa kelahiran batik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum mari utusan daripada Allah minallah nurun cahaya. Dalam ayat ni ni Allah Taala guna kata Rasulullah adalah cahaya. Dalam ayat lain qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ayat lain Allah Taala kata Allah Ta'ala hatta rasul kami tu waktan ganti Allah Ta'ala yubayyinu lakum yang menjelaskan, menyatakan satu persatu penjelasan untuk kejayaan manusia dunia dan di akhirat nanti. Dalam ayat ni pula kerja aku minallah nur. Nur ni cahaya. Supaya pelita kita ni pun
lapu laga lah semua cahaya cerah jalan cerah cahaya semua saat ni adalah nur cahaya. Nur ni cahaya lemuh, cahaya lemuh-lemuh ataupun cahaya lemuh. Dalam ayat lain dalam surah gapo dia ni nurun ala nur. Sebab cahaya di dalam cahaya, iman di dalam keimanan, iman di dalam kejayaan di dalam keimanan dia masuk dalam tu belaka tu. Jadi Allah Taala letak nur sini ni cumi sekali. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala letak rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita saat ni tu cumi dah. Dan istilah guna kamsak cepok perkataan yang tertutup Allah Taala nak royak tu nur rasulillah adalah nur. Jadi lek sebelah orang mengikut pula, manakala bunyi kata ada nur, bunyi kata ada cahaya, ada pelita, ada cerah, tempat cerah. Tuk dan setiap bucu, kita nak tengok bucu mana cahaya dan pelita saat ni cerah semua. Hak saat ni dari segi hatari adalah tuatan. Pada dia bawa apa lagi? Bawa nur. Semua ittifak ulama muslimin dalam tafsir kelimah nur ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittifak orang Islam, nur adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat lain mari sokong pula sini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi Allah, Rasulullah tu contoh tauladan yang paling comel sekali. Ikut nak tengok di segi mana? Segi ibadah, segi kamuan, segi apa dia ni setakik nego semua saat ni tu, segi pergaulan yang sangkum semua saat ni tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan. Sebab apa? Sebab Allah Taala bagi dasar kepada Rasulullah, kepada orang yang jadi rasul, yang menjadi cahaya, yang menjadi apa dia ni tepat contoh tauladan saat ni tu. Dia tak ada apa, dia tak ada penipu so. Ya panah sangkum, panah dunia, panah semua, panah jadi masalah. Masalah penipu sodok dalek, ya jadi panah habis. Sebab tu Rasulullah ada sifat sidik, amanah. Amanah tu yang ada penipu tu. Sebab dunia cuba kita cek yang nak ukar, yang berkata nak ukar lagu mana padahal yang ada masalah dalam dunia hari ni. Waktu balah dengan Iraq, dengan Iran, dengan Amerika balah, kalau tu kau ni dengan Syiah tak Syiah, Wahabi tak Wahabi, macam-macam. Lepas tu lah apa yang menipu pun mana lagi, lah apa pakai anak kerok, pakai hasepe pun bertambung lagi. Yang orang ayat tu masalah padahal dalam sangkum di mana-mana dunia lah kita kata. Tengok bucu tu panah dan ekonomi fok nego nipu. Aku mana nego nipu? Mai lusu. Fok kita rasa mai dak lusu. Wi 2005 boleh 200 hari mu ce. Ni penipu lah kau tu. Jadi cari makan nak cari makan tak pala gu eh. Tu se hijau. Ce lusu dan sebagainya. Banyak lagi lah. Benar nak ayat kata tubik jadi masalah tu eh. Sebab khianat. Khianat penipu. Pak kalau kamu rampok support tu juga. Penipu belaka. Nah, ada hak tumit 30 juta. Tok saya kata anak kita tangan masalah. Masalah tu tak tahulah. Hak sungguh tak sungguh boleh jadi sungguh. Penipu. Pak nak jaya ke mana? Duda kamu. Agama pun penipu juga. Dalam agama kita duk semaya bel ni pakai piah janggut panjang semua ni pun hak penipu tu ada lagi. Dia tak ada ke sini. Mulai ada ke sini tak ada deh. Orang molek belaka alhamdulillah. Kena royak kata saya nak royak janggut murih lah tadi. Kata cumi kata saya nak royak gambar katanya kita nak jaya duk mana sebab kapo dunia hari ni jadi lagu ning panak kita nampak kata cut doi. Tepat hak tadi panah tu betul mana? Bagaimana kalau kita kembali kepada Rasul nur saat itu tak jadi masalah. Semua masalah terukar, terurai. Ni kita Rasul, Rasul tak maju. Nego baik Rasul lambat kaya. Betul. Sedekat Allah Taala jamin.
Allah Ta'ala rak perong tu hai jami tu kita tak yakin lagi. Ini nak ayat katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala hatta mari cukup alak cukup kakak untuk nak apa ni contoh tauladan menjadi bab yang idol kita panggil contoh jadi jadi kita lon ini idol kita kita tiru apa kalau buat muda-muda tiru nak bol nak bola ha ni tepat kesok ni pun ini kalau buat kamerang dulu pi senuk lon ni tak sedah pi senuk jadi semua saat ni tetap kembali kepada ajaran Allah tak tak ambil Rasulullah kita sebagai contoh. Sebab apa? Kalau orang tu jadi contoh tauladan kita, pasti kita kena turut back tu, nak turut back dia tu. Tengok Fok Werung lah ni, bukan kapun ni lah Werung Nara tu. Ya? Supaya cucuk, tak ada supaya cucuk Allah dah ni. Hapsah lu besar tu gitu tu. Tu idol dia tu, tu aku anak rasa hero, rasa hebat. Begitu juga kalau kita contoh, ikut contoh, contoh tauladan aku adalah bab yang aku, idol aku adalah Rasulullah, kita pisah nak ikut. Eh, aku mana orang ngajar mana sejik nak dengar hak Rasulullah buat lagu mana eh? Hidup Rasulullah lagu mana eh? Hidup keluarga lagu mana eh? Hidup perak anak lagu mana ha tu nak cari hak Rasulullah baru siapa kalau tidak kita nak cari nak korek benda hak baru semua amulah itu rumah kita ada terletak lalu ni Facebook ada belakang lah orang lepas tu dia lihat Facebook tu dah tetang macam-macam. So, dia kata nak ukar tak boleh. Lepas tu, buat kerongkar-ukar tu. Kerongkar tu bahang lah ke. Tak ada tujuan al-hakikah untuk nak ukar sebenar tak. Cuma nak cari makan celah-celah tu. Ni cakap sungguh ni. Wallahualam lah. Nak koyak katanya, saya nak ajak klik kepada contoh tauladan hak Rasulullah. Setiap penjuru, kita nak tengok bucu mana. Tapi hak besar saat ni, supaya saya kata saat ni, sidik amanah tu beramanah tu tanggungjawab pasal Melayu kita tu tanati tugas kita kita jadi seorang biasa contohnya ha, tugas kita ada dengan Allah dengan mujtama hablum minallah satu tali hubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala semayabal wa hablum minan nas dan tali hubung dengan manusia. Kedua-dua kena ada kedua. Duribat alaihimu zillatu wal maskanatu aynama thukifu. Allah Ta'ala wimu duk hino. Ni ya Allah Ta'ala royak kepada Yahudi. Kepada kaum Nabi Musa. Duribat alaihimu zillatu aynama thukifu. Illa bihablin minallah wa hablin anna. Tengok cara. Jalan hak suratul mustaqim saat itu. Duribat. Allah Ta'ala pun jadi kata, jadi satu pepatah dah. Orang kecek kalau muak kata ni, ku tahu dah kata, mu tak jaya dah. Pun supasit orang panggil. Jadi, jadi pepatah-patung. Kalau cari ikan pia tu tak leh masalah. Jadi patah. Syekh orang jauh, orang kapung dah. Dah. Jangan, jangan main buah bala tangan contohnya. Jadi supasi katanya duribat alaihimu zillah. Allah Ta'ala royak cerak nak menghina semua wahai Yahudi. Ataupun orang Islam tak apalah tu. Aina masukifu di mana duduk? Sebab apa gi duduk tak ada tak ada jaya. Gi hidup apa demo tu pun buat mengenak apa demo tu gi hidup apa demo tu tak gi hidup apa demo tak semaya masjid tak semaya be. Gi hidup apa demo gi curi sekerak curi wafta curi getah. Tak ada buat benda. Pada oleh mana? Illa bihablim minallah wa hablim minanna. Mereka orang hak petana sangkom. Orang je moleknya giduk tepat mana-mana pun ya molek semua. Sebab apa yang molek sama? Ya bergantung dan berpegang dengan hablillah. Jalan Allah semaya baik kita kata mudah-mudah. Wa hablim minannas dan pergaulan dengan sesama manusia. Pas pergaulan hak sangkom hak molek. Fak saing orang sejuk. Ni besar ke lewat lah hutan. Ni mana nak jadi molek? Tak cahaya terang tengok. Siapa-siapa?
kalau orang molek ya sayang ngarep sejik bukan sayang kedai kopi tu boleh lah. Tak ada punah. Jadi nak ayat kata hak tak moleknya kita hidup situ, gengenak ke harta barang, hidup dalam rok. Janji dalam rok lah dah. Dalam hutan. Oh ni aina masukifu. Illa bihabli minallah wa habli minallah. Ni nak ayat katanya. Siratul mustaqim. Jalan yang betul yang dibawakan, yang dibawa oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini satunya kita kena ada hubungi dengan Allah dan hubungi dengan Rasul. Ani, Rasul supaya kita kata saat ini ikut nak tengok bucu mana nego pun Rasul jaya. Masyarakat pun Rasulullah jaya. Berdakwah agama Allah pun Rasulullah jaya. Pak kita dakwah lah ni bukan nak kata kat orang ni deh, nak royak kata kaedah lakang. Lakang hak Islam. Saat ni lakang yang pertama, kaedah yang pertama kena ada hablum minallah wa hablum minan nas baru nak jaya. Ha ni. Hajak manusia mangis maye be mangin ngaji, mangin dengan orang mengajar dan sebagainya cuma ni ramai-ramai ni. Satu. Lakang yang kedua iaitu kena ada patah lari. Supo kata dalam kampung mana-mana tu orang panggil apa, rukun tetangga. Neh. Rukun tetangga. Syarat dok le kampung tu ada sikit-sikit. Dalam mana kalau syarat dalam kampung ada sikit-sikit termasuknya agama sikit-sikit, Allah Taala perintah katanya ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pakak-pakak cuek benda hok molek. Pakak-pakak bisik, pakak-pakak nasihat benda hok cuma. Ni orang nak bisik sikit. Ah. Jadi gelepah tatai, gleding. Orang nak nasihat apa tak leh gada nak gleding. Ah kawe ni. Ah, lu kapo ni lama ni mung mari baru. Ha, terjadi lah. Tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia pakak cuek benda hok. Benda hok tak molek. Sebab di antara sangkung masyarakat manusia hari ini rusak sebab kita tinggal lari benda wak jahat, wak jahat kita tak lari. Orang ajak wak ramah, wak molek tu ramah. Tak sah juga. Tak kena, tak kena dan tak sah, tak sempurna agama. Ayat mari lah dah lu innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu. Ayat ni lah dalam masa Nabi Isa saat ni tu ya hajak orang wak molek saja. Tak lagi orang wak jahat. Orang ni Allah Taala laknat. Ni nak ayat tolakkan kaedah yang kedua kena hajak dan kena lari. Bukan hajak orang sejik saja dok. Kena lari wak jahat. Hak ni dia mengata bocah tayah. Gui. Tetap imel tak kena dok ni. Lagu-lagu mana ya kena ada. Kalau tak ada. Orang siapa buat jemaah mana-mana pun kalau tak ada lari benda jahat. Tak berjaya, tak masuk dalam kaedah Islam sikit apa. Oh, kita ayat dah hajak dah ke sejik. Tapi nak lari ya isak dah ketang. Tak ada jadi. Pegang budak lan ni kita kata dah. Pegang mutu, pegang macam-macam. Tapi kalau ikut dengan ayat kita kaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala setiap suruh dalam ayat Quran dalam hadis Rasulullah setiap suruh benda baik lagi benda jahat ia bersumpah. Berarti Allah Taala akan popong, Allah Taala jaga orang suruh saat itu. Tapi kita tak faham situ. Dok gado, lari, murih demo, tok sing murih demo, balah dengan budak-budak lah ni dan sebagainya. Berarti sebab itulah di masyarakat kita hari ini tak berjaya sebab kita tinggal, kita tak ada buat dalam jemaah kita, dalam tempat kita mana hak lari benda hak jahat tu kita tak ada. Ada mikir rasa. Tu salah. Sebab ni tempat hak kita doi, tempat kita lemah ni sini. Hadis banyak. Hadis Rasulullah di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supo dengan kita hidup masa masyarakat kita hari ini. Rasulullah katanya orang yang tak suruh lari benda jahat akhir sekali agama tu jatuh. Satu hak benda molek
orang dunia hari ni ni nampak jahat. Hak benda jahat kenapa molek berat tukar? Sebab apa? Sebab kita tak ada pusing dengan kipas ataupun dengan kipas injai hak yang disuruh oleh Allah Taala ada dua telinga lah. Kalau injai kereta kita yang ada sakut dua telinga, sakut lek tulen orang kemas. Ni sakut sebelah. Ya bidah. Patu make gapo ni? Make tali kipas pula dah tu. Make tali kipas. Mana? Dok keluar dok buat kerja. Akik-akik anak kita diri tak ada ketam. Pakai anak tak imeh. Ah tahu. Apa rorek. Apa tak keceklah dah anak kita. Ni make kipas orang panggil. Sebab kita tak jaga masalah. Sebab kita tak kaji, bukan kata demosin ni dan saya cakap bab umum ni. Termasuknya saya sendiri. Jadi kita ni cara lakukan, cara buat jangan tata tertib nak berjalan dalam masyarakat untuk nak bina agama, kita tengok sebelah, gi sebelah. Gi hok kita boleh gi. Kipah ni mapoh, kipah ni bocor. Sebelah mana ni? Gi gitu. Belah panah injin kita berada tukar air tengah jalan gitu. Tak kena. Nah. Lakukan yang kedua supaya kita kata saat ini, iaitu nya kena al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna anil munkar. Ya kena ada. Tak banyak sikit. Kita tak boleh orang lain boleh. Tapi ya kena ada kerap buangkan ada langkah-langkah tata tertib yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni banyak sekali. Akhir zaman ni la yushikun. Hapih-hapih Allah Ta'ala nak turun mala sebab kita tinggal benda ni. Tinggal benda suruh benda baik dan tinggal lari benda tak molek. Tak learning, kalau tengok kita banyaklah orang hajar benda baik. Tapi nak lari benda jahat saat ni tu, jarang. Tak ada lagi bunyi puak-puak hok nak lari benda jahat tu. Leh, tak ada, saya kata tak ada buat kapung tu ke sang-sang-sang-sang-kum ataupun buat jemaah. Hafak kita kena lari benda jahat. Tak ada. Sebab kita nak tak, kita berasa kita nak pertahankan tak boleh lagi apabila bala mai kita. Sebab tu dalam Luqman al-Hakim juzuk 21, ya suruh anak ya suruh benda baik dan lari benda jahat, wasbir ala ma asabat. Dan anak wahai anak yang dikasihi, wasbir hendaklah sabar ala ma asabat, apa yang kena menipu bala ke atas kamu. Ya selagi lakannya berarti apabila tipu bala, soba di atas bala yang kena itu tadi. Inilah nak ayat katanya dua cara mari dah dua, iaitu ihdinas siratal mustaqim, tujuk jalan yang betul. Pah mano dalil kata jalan betul? Ya ada orang ngajar kata jalan betul belako. Pah mano dalil? Ya kena ada lakan. Dalil-dalil Fatihah kita tu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuklah dan bagi kepada kami jalan yang betul, jalan yang meredai. Mana jalan tu? Sirah ni jalan ya ni. Siratal ladzi, jalan yang orang dulu duk jalan dah. Yang Allah ya orang dulu an'amta, yang kamu bagi nikmat, Allah Taala bagi nikmat orang dulu ni duk jalan baik tu dah. Dan dok jalan baik tu jaya. Pak kita mari baru nak tukar baik perut, anak kita pun habis. Tengok orang tua kita dulu, misal mudah-mudah dulu, misal kampung. Tengok orang tua kita dulu. Anak orang kita jadi anak zaman dulu. Mak kata jangan mah gelak-gelak ni, jangan mah luar rumah, masuk habis. Learning. Kalau mak gaduh mano, ada gelak molek lagi tu. Ha. Sebab apa? Sebab orang dulu ya ikut kata hadis Rasulullah kata petai-petai jangan main luar. Hadis. Sebab setan saat ni duduk main kota batas duduk sepak bola kalinya kita ya. Klik habis tu duduk kena bila petai-petai tu, klik sepak bola tu setan tepuk tah pala tu lepas tah ha tu. Jadi manakala ihdinas siratal mustaqim, orang tua dulu ya hajar Rasulullah hajar masuk petai-petai dalam rumah selamat. Kita dah orang duk bermorek kiu nak bola duk hostel duk nak jing wah nak masuk ni bo gate sika apa sepatu tu ke tak tahu kata Malaysia Malaysia sebab apa
Sebab kita tak ada padu langsung siratul mustaqim. Kita tak ada cek langsung lagu mana siratul mustaqim jalan yang betul. Dalil kata siratul mustaqim jalan allazi siratul lazi allazina an'amta, yang kamu bagi nikmat ya Allah. Jadi orang dulu hidup selamat, hidup jaya, hidup gotu, hidup goni sebab ia ikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatu siratul mustaqim. Pak kita gimana dengan masyarakat rakyat kita hari ini ni belik cik selalu dah. Mo takut nak lari nak. Isak dah ketong kok ni tak tahulah, saya tak tahu bukan nak kata ke sini. Sekali dengan anak selalu dah boleh tujai rumah ni. Aduh. Orang sini tak ada orang lain dah. Kilek nak umur opak pun baru umur 30, 27 gitu deh. Nak pergi isak dah ketemu, tak ada pergi motang. Pergi anak, anak ayat aku, pergi isak dengan abah aku. Kita tengok abah aku di isak. Ni. Paman no, siratul mustaqim. Adakah tu jalan betul? Ataupun neutang, hok nak berartinya berarti pok yang wagi anak isak sekali tu ya hajar neutang jalan anak ya sikit lagi lah tu. Lepas tu kik lagi, ada cikgu roh yang saya cikgu tarikat. Anak ya Allah ni mula malah ngaji dah. Oh, cerak dah. Lepas kalau bising-bising ya, serak ayat ke umat dah. Ayat ke anak ya tu. Ya, berartinya anak. Hak jadi pok muda-muda learning saat itu ya panhal. Panhal lagu ni ni. Panhal masalah. Agama tu sing ngaji, duduk sedak semua, duduk tak sing mikir dan sebagainya. Lepas tu, lagu-lagu mana pun yang tak lepas dengan agama. Duk hidup musim lagu mana tok si agama mu tak lepas. Duk. Sebabnya akhirat saat itu ya ada dua syurga dan neraka. Tu siratul mustaqim. Lepas pada siratul mustaqim, lepas dia jalan betul saat itu dalam hadis kata la yadkhulu ilal jannah. Lepas pada orang jalan betul siap dah. Tak lain tak bukan jalannya syurga pada getok tu. Pala jalan saat itu adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tu kacau nak betuk mari. Nak masuk, masuk dalam lain, masuk dalam jalan. Saat itu nak betuk kerana ni. Sebab akhir, siapa tempat kita nak pergi adalah jannah. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan tak betul, ya pergi lekok lain. Orang suka lekok kanan, ya lekok kiri. Lekok kiri, ya lubang lain. Lubang neraka. Ada nubai narko ni, kita tahu belakang, kita ngaji belakang berat. Oleh itu, itulah nak ayat nawayat kepada kita bahawasanya siratul mustaqim jalan betul saat ni kita kena cek, kena kaji dan mengaji dan tanya orang itu. Lepas tu dalil hafsah seperti saya kata, jalan ni orang jaya dah. Orang dulu-dulu kejayaan daripada sejak daripada Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in semua saat itu dia mana jaya dah. Syafi'i sendiri orang puji berapa setiap dunia lebih, kitab berapa pun tambah dah Syafi'i lagi. Pakai kita nak pergi di sini, Syafi'i tak kena. Ha, tu. Tu pun termasuk dalam siratul mustaqim juga. Orang zaman dulu tak kena. Siapa pakai Syafi'i tak kena, kita pakai hak Nabi. Korakmu. Takkah Nabi mengerti apa ekor Nabi royak? Patah jatuh semaya tina jatuh tu apa masalah kamu tahu? Berapa mazhab itu baik ayat mana itu baik kata tak jatuh jatuh tina jatuh tak jatuh semaya itu. Sabit kira ulama stumun nisa ila surat nisa. Jatuh para puan. Imam Syafi'i baca kira'ah Abdullah lamastum. Tepuh jatuh. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Soh kata tepuh ni. Dakak tak jatuh lagi. Mazhab Abu Hanifah. Dakak nak reti nak jatuh tu tak jatuh lagi. Hot speed sikit mazhab Maliki. Hot speed sikit yang sama dengan mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tepuh kena ada gerang baru jatuh. Tepuh tak ada gerang tak ada jatuh. Syafi'i dak tepuh tak jatuh, tak gerang tak gerang tak pun jatuh lalu dah. Tapi nak ismaye hok tak jatuh.
khotayat setuju saat itu ya kena meja gua dia ngaji lakkan dia. Ni kita ngaji sampai tete, me asmaya apa sampai tete tete, me sampai. Basuh kaki pol pah buku bobol pah buku lali. Oh, tadi ku jatuh kaki nak semaya tak tak kena tak so. Hok tu orang panggil talfik, capo nasi kerabu hok nak makan tak leh tu. Kalau nak tua Hanafi, hok tak jatuh tua sedak sekali sah Hanafi. Tapi kena me asmaya lagu mana? Kalau tak bahasa habis, ya wajib dengan fardu lain. Ha tu rekan panjanglah. Wajib dalam mazhab Hanafi istilah dia ya serupa dengan sunat muakkad. Tapi ya ada kalau tak buat benda wajib Nabi tak syafaat di akhirat nanti. Ha tak sapu kepala banyak, tak habis kepala, tak basuh kaki banyak Nabi tak syafaat. Bala juga. Wajib dalam mazhab Hanafi semaya sunat witir wajib. Tak pasal tak semaya sunat witir Nabi tak tolong akhirat mazhab Hanafi. Pak kita baik-baik sampai kita mengaji sampai biar jatuh. Jatuh Hanafi, jatuh Maliki tak leh ya mazhab. Masalah tu lomek dengan jatuh, masalah tu lo. Kalau kita nak tok sewi jatuh mik mazhab Hanafi, gi ngaji mazhab Hanafi jangan ikut pok turuk jangan jadi pok ne. Pok ni ni awak cukup tak cukup syarat tak sah. Hambali dan Maliki barulah Asmaye saat ni tu mik dengan remot tu jatuh dengan cara remot tu. Mik Syafi'i jatuh rubat Syafi'i. Hanafi itu Hambali itu Maliki kalau kita pergi dah batal Asmaye. Ya kena tahu banyak sah batal. Sebab tu orang tua kita ngaji kena tahu sah batal. Mazhab Hambali gimana mayat jatuh asmaye. Mani mayat kena ku tak leh mazhab tu. Pak ku nak ikut Nabi, Nabi ke mana? Oh, Nabi ya kata. Ya tu asmaye, saya dah satu pun kaki ya tak jatuh. Hei. Semua ulama hadis ya tak ada yakin melaka kata gitu pun tak ada pelapik, tak ada yakin sahabat. Sebab tu Syafi'i, hadis ni hadis tak kuat. Walaupun ada orang lain sokong, Syafi'i kata aku tak ambil hadis ni. Aku nak ambil hadis lain. Hak jelas-jelas dan nyata-nyata, tepuh kulit kena jatuh pakai jatuh. Ha tu nak banyak kata masalahnya. Belik juga ihdinas siratal mustaqim. Betul mana kalau gitu go mazhab Hanafi selalu okey. Mazhab Hambali selalu comel. Mazhab Maliki selalu comel. Tapi hak buka ihdinas siratal mustaqim dicapo. Kau ni sak tambah ni. Mek sebenarnya yang jatuh Maliki, mek sebenarnya sebab apa tak ngaji. Tahu dengan kecek dengan ceramah itu ya. Kau ni buka ihdinas siratal mustaqim. Ingat. Bakal tak sah Ismaye, Ismaye mungkin Ismaye 4000 tahun pun tak sah. Sebab dalam ibadat ni hak kena wajib ni Ismaye, Ismaye sah ya. Tak lihat kita ni. Hak semua dunia lah, hak Islam ni. Hak wajib ni Ismaye, Ismaye sah. Apabila tak sah Ismaye, maka Ismaye mukosam lah. Ismaye 400,000 tahun pun tak pakai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak tak terima sebab apa? Sebab mutalfik. Mucapur dalam mazhab. Mutalfik ni setiap mazhab murih lah kau. Kalau mu nak ikut ku ikut malam-malam. Odok mazhab kita buat sendiri. Ha tu ikut mu. Mu cara sendirilah neraka tu. Ha ni. Nak ingat jangan tertipu. Sebab demon ni belum jaya lagi dak lagi. Hok-hok mazhab apa ni? Ada pun orang dulu Imam Syafi'i, Imam atau tak ada masalah. Kalau kita Hanafi tu, Hanafi betul-betul, Syafi'i betul-betul tak ada masalah. Ataupun kita gitu kok di jalan hok yo buka wiwi buka peluang untuk turun. Contohnya, deh, suruh kita niat malam bulan puasa tu ikut mazhab Hanafi. Suruh niat di awal bulan Ramadan, kata aku niat puasa hari ni esok hari dah clear bulan semua niat malam tu malam pertama dengan ikut mazhab Hanafi ni ulama buka peluang situ masuklah jalan tu orang buka dan tu lubang tu lekok lah situ kona situ tepat tak kona janganlah kau bongok tepuh demo mati tu ngai situ hanin orang yang kata ihdinas siratal mustaqim tapi buat ni dah perasa betul situ hanin buat masalah papan hadan agama ni. Kita tak tahu nak cok dan agama ni memang piu wa bab Allah sunnah sunnah tipu dengan nama sunnah
Aku mana ustaz buat tipu dengan nama sunnah? Tipu dalam agama. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Manakala dia perai saat ni tu fuq khawarij akid Quran. Nak hukum dengan Quran. Sayyidina Ali kata kena qaulul haq. Oh, kecek kena akid Quran tu cuma wa iratu bihal batil. Tapi cai prayu. Gi guna pak tak kena. Pakai Quran, nak pakai Quran. Tapi gi oyak masalah lain. Quran wak 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 wa, pain saja yo wak cai make. Hadis banyak lagi. Orang akhir zaman tu hudatsa ahdasul asnan. Orang muda-muda pakak petua belakang dalam Facebook lah ni. Budak ngaji sanawi petua juga harai situ harai sini. Tak Allah mengaji duk mana. Bagus sanawi. Nah, aku tidak doubt. Lepas tu. Oh, aku mik kopi dia malah. Hatta lagi. Harai syirik bin ah. Harai syirik bin ah. Wah. Lailah. Hijau mungkin lah. Doubt. Aku hijau nak agama. Tapi hak ni nak no, masuk dengan hadis Nabi. Orang anak muda lagi pandai petua hukum. Pandai bersyirik ke orang. Panggil bida'ah ke orang. Ngaji kerti saya kot. Tak. Kok ni masalah. Ha. Sebab tu lambang. Sanjalak. Kata kita beragama Islam. Kita ikut sunnah dan sebagainya. Kita jangan tiru. Jangan tiru. Jangan gaduh ikut. Dengan sanjalak saja. Tak. Sebabnya sanjalak tu boleh dia mau tipu lagi. Sebab kita orang Melayu kita ni mudah tipu. Mudah kena tipu. Wak sikit ya. Wak semayah jak pun kena tipu demo. Ya lah lah. Wak kata Islam pun kena tipu demo. Duit orang. Gapa dia ni luksa pun kena tipu demo juga. Duit ada 20 kot atau 2,000 kot. Wah batal. Tuk lah. Saya kenal ni tuk ni. Wah batal. 2,000 kot. Oh, masuk tu. Walau cek. Akhir-akhir mampus juga. Kalau ada duit 20 kot tu. Sedekah makan kot tuk tu. Labur dah. Tipu dicucu juga. Masuk luksa. Nak no, royak kata siratul mustaqim kita ni kena fikir dia kena ada lakang. Ada cara-cara, ada dalil. Baru dah kita tu boleh kata siratul mustaqim. Tidak tu orang jual agama lah ni banyak, jual barang pun banyak. Deh, lepas tu kita rasa eh kena ni molek. Pakai 3 hari selewat apa. Baik. Klik kepada siratul mustaqim. Ayat Allah Ta'ala lagi kata qad ja'akum minallahi nur. Allah Ta'ala saat itu hatta kepada kamu Rasul, iaitu nur cahaya. Sebab Allah Ta'ala guna cahaya saat itu, setiap bawa ambil jalannya Rasulullah, perjalannya Islam, pada muat Rasulullah tak kena ku anak Rasulullah buat lagu tu. Pas muat maulud Rasulullah tak ada uat. Bukan maksud lagu tu. Maksudnya lakang tu umum dan luah. Bukan hak Nabi buat tu. Hadis Nabi kata wa ma atakumur rasul fakhuzuh, apa hok rasul bawa mari kena ambil. Wa ma nahakum, hok lari, hok tak lari tu hadis lain mari afuun an. Allah Taala maaf dan apa boleh kita buat dan sebagainya. Ni kita ambil kata hok Nabi tak buat tu salah belaka be. Ah tu. Umbe dalil mana lah kan mana? Bilal Sayyidina Bilal ambil asmaya. Dia semaya sunat wudu dua rakaat. Akhir sekali Nabi tanya, ya Bilal, amale gapo membuat ni? Aku dengar tapak kasut mudok dari syurga. Ya Rasulullah, aku semaya lepas ambil wudu. Saat ni tu ambil semaya sunat wudu dua rakaat. Rasulullah tak buat ni. Sunat ngorek dua rakaat. Nabi tak pernah buat. Abdullah ibn Mas'ud semaya. Sunat ngorek tu. Nabi tak ada kata apa. Bukan setiap Nabi tinggal saat ni harai bid'ah dalalah dah. Tidak tu Nabi semaya terawih apa malam. Nabi tu baik masuk kata Allah apa malam. 3 malam. Pas kita gila apa tu semaya 30 malam. Tarpan ni wayat imam mai 3 malam ikut sunnah Nabi, tak imam. Senang fok kok semua. Bukan maksud lagu tu. Maksud Rasulullah tinggal takut bimbing kepada umatnya Allah Ta'ala fardu jadi wajib. Benar-benar lagu tu tu. Ya ada sebab dia. Timah-tipah dia. Lepas tu kata. Pada Allah lepas maya pula dah Nabi tak buat. Nabi yang takut jadi wajib support tu tu. Tapi ayat mari jelas. Ayat suruh. Alam nasyrah. Laka sadrak. Fa'iza farauta. Apabila musudah semaya. Berkata ini abah dalam tafsirnya. Musudah semaya. Farghab. Hendaklah kamu berdoa dan minta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakai dengar kata maya gapo dia ni
doa lepas maya ni berdoa tolak lah. Berdoa membaca Quran ke dok, mengerti Quran ke dok. Pak kalau tak ketik Quran mengatakan mubdosa free-free. Orang ikut pula mubdosa dua tambah. Banyak 10 orang ikut, 10 kali ganda mubdosa. Sebab mu tak ketik, mu bodoh, mu tak ngaji, kata hukum dengan mudah-mudah. Tapi dah. Minta maaf kasar eh. Nak royak katanya siratul mustaqim yang kita tajuk saat itu, ya kena kawal semua permasalahan, panha upasat. Panha ada permasalahan nak pergi kepada siratul mustaqim, nak pergi kepada jalan betul ni ya banyak kago. Ni saya ada masuk bab akidah lagi. Untuk nak jalan betul ya ada panha, ada upasat, ada permasalahan banyak mari. Nak naik tak boleh jalan nombor. Nak boleh tak naik tak jalan siling saat itu. Ha tu. Mana kalau kita cak tak jalan siling, alhamdulillah. Tu jalan siling, hak orang buat dah, hak orang petua dah. Orang kaji siap dah. Ulama kita waktu baik masalah siap dah. Ikut jalan siling tu ya senang. Kalau kita nak pergi kaji Quran sendiri, supaya nak gila. Okey kau semua nak pergi ngai ke kayak gitu kau perahu laut tu. Beli ikan tak kereta belaka pasal apa? Ya tak? Beli ikan tak kereta ni pakai hak Syafi'i belaka tak ada masalah lah. Ikan kembung. Gena mahal ba'oh ni 120. Ikan baru nak ikan naga dia kata. Kalau ikan tak ni murah sikit. Haa tu. Tak ada sore hebat. Ada ke kau semua nak turun ke laut tu? Ada? Tak ada. Pagi ni tak pergi cari kelab kata kita. Ikan free tak ada nak bayar. Muk dah perahu putih. Panah bunyi dah. Mabuk laut. Kek kelab mabuk darat lagi. Klik mabuk juga. Pening lah. Kok dia punuh ni? Di kelab tak ada mabuk laut. Klik mabuk darat. Mabuk tak darat tu. Orang panggil kata berat sekali lebih daripada mabuk laut lagi. Ini nak royak kata. Mabuk dalam agama pun supaya tu juga. Kalau mungkin pasang-pasang tak kena. Dicapo tak kena Syafi'i wak molek-molek mungkin membek gapo ikut sikit ai gapo dia sikit hubat nyamuk sikit dia pasang sikit cip cuk lalu dah kaya agama pun sebab tu kaya juga kalau dia pasang mek benda tak kena sekali orang wak molek nak duduk sekali tak boleh duduk nak bangun pasal sakit perut dah hal ini duduk kali tak lagi malu kau demo ni. Jadilah gitu. Dia tak ada jelas satu persatu. Hatu nak ayat kata kita nak lihat tadi ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita sambung lagi. Kita kerja akum minallahi nurun wa kitabun mubin dan kitab iaitu Al-Quran. Allah Taala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mat. Allah Ta'ala sempurna agama. Para yang kata sempurna agama tak kena tambah lah. Allah Ta'ala bagi lakan, bagi usul untuk kita rojokkan masalah. Gapa ni? Fa'iza azamta fatawakkal Allah. Gapa ni ayat itu tadi? Fa'intanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau mubalah tetap masalah agama lah kita ambil hak sini ni contoh yang pertama farduhu ila Allah kembali kepada ajaran Allah dan jejak lakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua Al-Quran jejak lakah Rasulullah boleh wakil ukar masalah. Ukar ni bukan turun ayat zahir saja. Makna banyak lagi di bawah tu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta Muaz Ibn Jabal kena riame munak petua dengan gapo ya Muaz kita Allah kita Rasul akhir sekali kalau tak ada bukan tak ada Al-Quran kalau tak bertemu mukaji tak jumpa lagi fajtahid bi ra'yi aku ijtihad kaji berarti masalah kaji zaman itu tak keluar daripada usul asal agama tidak jadi permasalahan man sanna sannatal hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha hadis Rasulullah hadis hasan pula dah tu kalau kita buat jalan baik buat benda baik orang ikut kita jalan baik maka kita boleh pahala habuai daripada kita buat ni dalil-dalil suratul hadid pun sepatutnya
Orang okay, pada masa Nabi Isa alaihi salatu wasallam, masa tu masa pun masyarakat tu punah, setengah-setengah daripada pemuda yang lari masuk dalam gua. Rahbaniyyah tadi tada'uha, ma katabna alaihi illa ibtigha'a mardhatillah. Fama ra'auha haqqan. Akhir cerita ayat ni nya, Allah Taala tak ada suruh tapo, ada suruh ibadah. Tapi nak tapo tak leh, punah dakwah masyarakat pada masa tu lari masuk gua. Masuk gua tu satu cara untuk nak internet ibadah. Maka Allah Taala tak ada murih masuk gua. Sebab cara untuk nak dapat benda kebaikan dan kebajikan. Ha ni, nak wayak katanya apabila ada permasalahan kembali kepada ajaran Allah, kaji ayat Allah Subhanahu wa taala, kaji jejaklah kah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supo masalah. Minta maaf kalau tak supo ngatur email eh. Ah kita kat ni, contohnya sehari dua ni dalam akhir tahun ni kancakkan dok biar dah. Gegeh dalam Facebook hatta lain namun nilah kita nak kancakkan dok biar. Orang tu ketik dok tak tahu kancakkan dok biar tu lagu mana. Dalam Facebook lain ni, oh buh dalam banci ni saya nak kancakkan dok biar. Wallahu alam ya reti tak reti tu. Tapi kancakkan dok biar tu berarti benda hari cerak dah. Tak leh kata pun ya tak jadi halal semata dah. Tapi untuk ulama kita dulu tak jadi masalah sebabnya ya benar tu saat ni tu dia tak ada guideline. Benar tak ada mengenakkan manusia, bahkan ada duit dekat situ. Ada pun ulama baru, ulama Arab, ulama baru ni ya cek kata duit ni kalau kita tak ambil saat ni tu ya Yahudi ambil gode kita pula, gode orang Palestin, gode gode Islam pula. Sebab itulah di antaranya petua ulama baru dia kata ambil buat maslahah ammah, buat sarana prayog. Bukan buat perayaan diri kita, buat jamin sama kita, bukan. Paham boleh ni? Bukan buat jamin sama kita, buat jamin untuk orang ramah. Buat senang dikling, buat jalan, buat tembok ni. Sebab apa? Hara, boleh pahala. Tak ada boleh pahala. Kebuk orang buat tu. Dengan duit tu. Tapi, untuk nak lari daripada duit tu akan godai pahala kita juga. Kalau kita ada usul ufik, dia kata, akhafud dararai. Buat hak ringan, mudarat-mudarat kedua dah. Dosa-dosa cerak dah. Tapi kita ambil buat hak ringan. Contohnya dalam usul fiqh yang misalnya dua orang tu, dua orang jalan atas batas, tok guru dengan anak murid. Kita buat kereta, buat motor tak ada, kena tepuk cerak. Tumbuh tepuk cerak ni orang ini, dua orang jalan atas batas ni. Tapi ada peluang bagi kita nya boleh tepuk seorang, tapi nak lari habis tak boleh lari. Kena tepuk seorang. Pas kita nak tepuk hak mana? Tepuk tok guru ke tepuk anak murid? Kalau tami oka kena tepuk anak murid sebab tok guru yang sebar ilmu ni usul fiqh. Berartinya kalau lah duit kacakan reba saat itu hari cerak tak ada halal, tak ada siapa kata pahala siapa. Tapi untuk nak lari daripada duit Yahudi dok mek masuk letori, masuk gapo semua letori, masuk untuk nak bunuh orang Islam, ngenak orang Islam saat itu mek duit itu untuk buat maslahah ammah. Berkata Imam Nawawi pula, dia kata mu jangan bakar, mu jangan tahu. Sebab di Pakistan dulu ya bakar, straight. Jangan tahu lah, guna. Tapi guna untuk kepentingan orang ramah. Pas saya lari royak baru ni, kalau saya nak ngajar sebelum adik, jangan ambil duit ni beli sikar with budak wandik. Faham tak tu? Sebab bukan seterana peraya wandik. Boleh orang mamak adik, adik nama mamak, boleh mamak, boleh dolah, saik. Kalau gua jalan lalu tah tulah. Saya lalu sama sekali pun lalu tah jalan tulah. Jame kalau lalu orang okay, lalu pakai tu. Orang nak kata seterana peraya. Jalan tak tu. Ha tu nak ayat kata masalahnya kaji. Masalahnya dalam ayat Quran saat ni tu ya ayyuhallazina amartaqullaha wazaru ma baqiya minar mutinga. Pas tinga tu kita kaji bahasa Arab ada tinga. Tinggal bahasa kita, kalau bahasa Malaysia, tinggal tu makna duduk tepat. Tinggal di kampung Kok Sumuk, berarti duduk di kampung Kok Sumuk. Ada makna kita pula tinggal berarti tinggal ginaga, jadi tinggal rumah, tinggal sungguh. Ha, tu dia ada makna pula zaru dah, dalam kaedah bahasa Arab tu pula. Baik. Saya wari misal ni tujuan apa? Nak wari katanya masalah baru-baru ni, ia kena ijtihad. Ulama baru ia kena kaji pula. Kaji di atas dasar yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula ayat ni kata wa kitabum mubin, kitab sakni Al-Quran jelas dan nyata usul asal. Lakan tu jelas nyata dah.
Sebab kalau ada penipu, nego tu bukan nego, orang panggil penipu. Kalau duit reba, reba jelas, tapi kalau kancakan untuk menyelesaikan masalah reba tu, ya ada cara menyelesaikan bukan untuk guna pribadi dan sebagainya. Ha, terjadi masalah baru saat itu, berhajat kepada ulama sekarang, ulama kaji masalah. Tok sewi ulama kita tidur, panha dok tamu-tamu, neh. Tak ada cara gapo dok. Hak ni salah. Baik, kita bumbung. Dengan kita ikut cahaya Rasulullah dan dengan kita ikut kitab Allah, Allah Taala kata yahdi bihillah, Allah Taala bagi hidayah. Dengan kita cinta kasih saya kepada Rasulullah, dengan kasih cinta kita nak ikut kitab Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, dengan sebab itulah yahdi bihillah, Allah Taala bagi hidayah. Buka jalan pula wi kita pahai ajaran agama dan kita Allah dan jejaklah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahdi bihillah man kepada mereka ittaba'a ridwanah, kepada orang yang ikut keredaan, jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, orang yang Allah Taala redha dan orang yang dia redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada ayat ni kan, innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman kepada Allah dan buat benar baik, sayudkhiluhum jannatin, Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk dia dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya redha kepada Allah, Allah Taala redha kepada dia. Jadi berarti katanya dengan kita guna ilmu yang kita ada untuk nak kaji hukum hakam masalah baru dan hak lama tu semaya tak nak kaji, ada siap belakang dah masalah baru saat itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hidayah kepada orang ikut jalanan keredaan, jalan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula orang tu saat itu subulas salam, jalan siratal mustaqim saat itu jalan keselamatan dan kejayaan. Ulama tafsir banyak, siapa ikut jalan Allah Taala yang ni senang tenang, keluarga tenang, semua selamat, semua baik belaka. Sebaliknya, wa man ya'shi an zikri rabbi ya'shu, siapa hidup berpaling toksik ikut jalan Allah Taala, fa innalahu ma'ishatan dangka, hidup susah, duit belum hanyut, jual nego butir dia 4 juta sekali, tapi dia tu weh hot nego butir dok mana dia tahu dok, dok lagi dana ke dok lagi apa dok, dok dalam rumah 4 segi 4 meter wisa, saya wisa nak win apa, berarti tu weh dia nak tubek tak leh aku supik demo ni nak lihat hidup tu susah. Kita berpuasa oh demo tu duit banyak, kereta banyak, pai merah banyak, teh bukan yang naik orang lain lu no. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, hidup sepik susah. Lepas tu pula nyakit tak nak kecek dah, orang berpaling dengan jalan Allah Ta'ala ni, ya nyakit ya derah, ya tai ke wah pinggir ke gapa ni cerak dah, sebab ia makin benar. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan Allah Ta'ala akan bakit di akhirat lagi, ia akan buta tak nampak, buta tak nampak. Lepas tu belakang, itulah ayat kepada kita, orang yang baik ikut jalan keredaan Allah yang Allah Ta'ala reda, ikut jejak langkah Rasulullah, ikut jalan agama yang ulama kita ijtihad dan sebagainya, kita dapat subulas salam, jalan kemudahan untuk selamat dunia dan akhirat. Tengok Allah Ta'ala jamin ni lagi, wa yukhrijuhum, dan Allah Ta'ala waktu baik dan kita pisah nak hidup jalan molek ni, Allah Ta'ala mula kita duk bersaing dengan remo tu, fuak tak molek, tak semaya baik, akhir-akhir Allah Ta'ala wui tak bersaing, kita tak bersaing dengan orang yang tak molek. Yukhrij mana akhraja, waktu baik, tolak tu baik Allah Ta'ala, waktu baik, bukan kata kita kita nak tu baik tak sedu baik pun, terkadang Allah Ta'ala wui kena kita balap suruh tu baik dalam kelung kelung fuak tak molek tu, tak sewi bersaing. Yukhrij akhraja mana terpaksa kena tu baik. Tubek daripada mana? Minas zulumat, daripada gil jale hok gelak-gelak saat itu, jale hok tak kena. Zulumat Allah Ta'ala kecek dengan bahasa pahuput, siya panggil pahuput, kita bahasa jamak umum. Sebab benda mengarut, benda tak molek ni banyak. Supaya kita kata
Tubuh rumah tu temu benda tak molek selalu dah. Anak kita tu kita bimbing. Sebabnya saing tak molek tu, ha ni istilah kita guna. Saing oh, tak molek tu ramai lah ni. Sebab benda tak molek tu banyak untuk nak menarik kerusakan masyarakat kita saat ni tu banyak. Sebab tu Allah Ta'ala guna dalam Quran dia, az-zulumat, orang panggilnya pahuput, guna cara jahat benda tak molek tu. Banyak jalan untuk nak merusakkan kita. Ha tu. Kalau bahasa Inggeris dia panggil floral. Tapi bahasa kita ni panggil panjang jamuk jugalah, Arab pun panggil jamuk. Ha jamuk. Jadi no ayat atau benda tak molek tu banyak. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Gitu ju waktu baik kita daripada gelap gelita, ya ni tak molek betul tu ya ni akhir sekali gitu ju kepada benda nur. Setepak yang diredai Allah Taala iaitu masjid. Contoh ya ni. Tadi benda an-nur tu banyak lagi. Benda kebajikan, sedekah semua. Tapi kita hanya nak misal, nak mudah nampak. Tujuh akhir sekali, mari sejik. Oh, Pak Mak mari sejik dulu. Tak kisah mari sejik dah. Ha, tu ada jalan dah tu. Nampak katanya ada jalan nak tuju kepada langkah yang pertama nak tuju dalam kejayaan untuk nak dapat nur dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Di akhirat nanti, Nabi kita tak kisah tengok Rasulullah. Rasulullah tak biasa tengok kita. Rasulullah kenal mana kita? Kata umat dia. Lebih-lebih lagi umat yang diredai oleh Allah Ta'ala. Ya cina sekenal daripada nur yang ada di dahi. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya kita di akhirat nanti. Saat ini tu baik cahaya. Super pelita cahaya. Umat Nabi Muhammad ada cahaya. Nabi kenal kata ni umat dia. Ada cahaya tu baik. Di muka. Ayat lainnya. Ya umat tabiyadu wujuh. Fa ammal lazina nabiyadad wujuhuhum. Fafi rahmatillah. Orang yang mukanya bersih, bersih, berceri. Seperti kita gila ke anak Cina. Anak Cina kau muda-muda sedap tengok. Eh. Buat tua tu ada. Tapi kita orang beriman, bersih muka. Walaupun orang hitam, tapi nampak muka yang ada nur, ada cahaya. Kita kecek ni. Hak kita kecek hari-hari. Orang ni nampak ada cahaya muka mu. Nampak ni, nur yang Allah Ta'ala bagi kepada orang tertentu. Kepada umat Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aidi wa bi aimanihim. Itu nak ayat katanya Gaparia ni nak ayat katanya tuju kepada an-nur. Manakala Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala guna kita jalan untuk ibadat kepada Allah, untuk nak mengenalkan Allah, untuk nak buat gapa as-salihat, buat benda molek. Saya tak balik terjemah kata amal soleh, benda soleh. Saya balik kata buat kerja benda molek selalu senang. Sebab benda molek ni mudah ya. Senyum sadaqah. Terlalu kita tak senyum jumpa dengan Pak Mak. Ya tu murid apa, aku tak senyum langsung. Tak tengok muka tu. Ha, senyum tu sedekah dah. Pak Mak kata, oh senyum. Berarti hati kita pun rasa senang. Oh, ya tak ada nak murid aku. Tu kok maksud besarnya dia senyum. Assalamualaikum. Ha, tu kok molek lagi dah lah. Ha, tu. Lepas tu kok comel lagi. Ha, tu tak ada. Lepas tu, di antara imatatul azani tarik. Buai sapah, buai kayu di tengah jalan dan sebagainya. Tu pun salah satu daripada sedekah dan amalan benda molek. Dan setinggi-tingginya ialah qaulu la ilaha illallah. Kita ngatik dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ni benda molek tak payah. Supaya kita kata lakkan yang pertama hablum minallah. Gua siapa tengah jalan senyum orang tu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. La ilaha illallah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni lakkan cara untuk kita nak menuju ke jalan kejayaan dan kepada siratul mustaqim. Lagi biiznih dengan izin Allah Ta'ala. Lagi pula yang ketiganya wayahdihim. Dan Allah Ta'ala tunjuk orang itu saat ini tu ila siratul mustaqim, kepada jalan itu. Wih, pisah jalan Allah Ta'ala pisah. Baik kia tu, baik kia ni, baik kia situ, baik kia sini. Wigi akhir sekali gi dengan jalan betul. Mati dengan iman, mati dalam Islam. Dan menuju ke jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tempat hak kita nak-nak. Hak kita nak cari. Semoga-moga kita saat ni tu termasuk dalam doa kita baca hari. Rabbana atina fid dunia. Dunia pun baik. Akhirat pun baik. Dan jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga-moga jalan ni yang baik. Langkah-langkah yang baik. Kita perlu kita berebut. Benda molek ni patut berebut. Ayat Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfirah. Belum badu untuk buat kebaikan dan kebajikan. Sebab orang belum saat ni, dia kena yang lain pula.
อาบลอมโอเกบาดูยาคันไรลังบลอมวจันนตินอัลดุฮัสซามาวาติวัลอาดัชร์กอดับเปรียบลอมโอบลอมโอบวกไปบลอมโอบวกคือบาจิกเกบอมลอมโออุตุนอบวกคือบาจิกเกสานิทุปะดาอัลลอฮ์ดันทระดาอัลลอฮ์ดันคือปะดามนุษย์จัสานิทุวจันนตินตัจรีมินทัติฮัลอันฮับปัตุสร์กอบลอมสติอาเกบุเตบุเตสัตุบุเตสร์กอวัลิมันข้อฟะมะกอมารบีจันนตันดัวอ๋อปะดัวมาคิดตัวบ้างปะมิยะPatu mo, kalau rumah saya basah ya, contohnya. Ah tu, patu kan surga dok tunggu-tunggu. Luah langit dan bumi tujuh petala langit dua butir, dua biji. Pas tak serenok kena. Sebab tu Allah Taala jamin innalil muttaqina mafaza. Orang yang berjaya, orang bertakwa kepada Allah, orang jaya juga, wajib berjaya. Kena yakin situ. Oleh itu, sebelum daripada nak kejayaan saat itu, kita kena baik ke jalan. Mari saat ni nampak buh jalan-jalan tengah tu, orang tengah tu. Ha baik ke jalan. Neh, nak cerak atau hanya sebelah ni, hanya sebelah ni. Ha. Itu saja ya lah. Jadi nak kata kita kena baik ke jalan, cari jalan lagu mana kita nak boleh duduk di atas jalan betul semua. Di antaranya berdoa semua. Di alas maya kita, kita duduk semaya berdoa semua. Ihdinas siraya Allah, tunjuk kami kepada jalan yang betul. Tunjuklah kami kepada jalan yang betul. Semoga-moga saat itu kita tak rugi. Dunia ni tak ugi semata dah rezeki kita nak makan dah, tapi akhirat ni tepat duka cita, tepat tepat rusing, tepat gapo saat ni tu di akhirat. Akhirat ni tak ada dah. Leke hari al-jazab, hari balase dan hari hitung-hitungnya amal kita may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ni saya ayat-ayat lain. Jadi nak ayat atau orang jatuh dan tino ayat ini, kalau duduk ikut jalan Allah, Allah Ta'ala hidup senang dan baik dan kejayaan dunia dan akhirat. Yakinlah. Saya rasa panjang dah ni. Ini nanti ini. Kena buka soalan. Ah tanya. Kalau saya boleh jawab, saya tak ada aling, saya tak kerti lah. Ah. Tapi kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab tu. Tak boleh jawab lah. Kita ini jawab pula. Gitu deh. Lama dah ni tak rasa kena baik. Ha, pukul 8 dah. Ha, kalau ada nak tanya bukan menunjuk kata saya panas dak. Kita pakat kosi gitu sikit-sikit. Kalau nak. Ha. 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 Ada? Hak gapo lagi? Hal lepaslah kita tu tinggalnya doa selagi. Doa Allah Taala bagi hidayah. Semoga dengan doa kita, doa dengan zahril ghaib. Dengan orang tak tahu tak ada kena royak demo. Sebab biasanya doa di belakang ghaib saat itu Allah Taala mustajab. Terkadang dia kita royak dah dia tak kena dengan muka kita. Mu royak 4000 kali muka kita tak sedar tengok dia tak sesi tu. Kadang-kadang ya. Tapi di situ kita bantu minta kepada Allah, ya Allah, hidayahlah sangku ni, kawanku dan jireku, semoga-moga dengan rahmatmu saat itu kawanku juga boleh masuk dengan rahmatmu dan kejayaan aku dunia dan akhirat. Moga-moga Allah Taala diterima kan. Tahu mana satu hari. Ha tu. Yalah tu. Jawab gitu ke tu? Syirik. Syirik ada sekutu tang pagi to Allah Subhanahu. Jadi berartinya siapa we hilah dah go. Ai, syirik lalu dah. Kalau kita Allah tak ada syirik. Siapa we hilah sakit kepala bab fara, syirik lalu dah. Hok beliknya buat kita baca Fatihah Bismillah pus yuk ya syirik lah. Mana tak ada syirik. Hebelik situ jamilah ni. Buat kita baca doa Nabi ayat Fatihah dan baca aja. Oh ya tu dok syirik, dok percaya kau tu bomo la ilah.
supaya Fatihah dengan ayat ini tak ada boleh memberi kesan sahabat, tak ada menghilai dagu seorang sahabat. Siapa yakin kata bomo tu tu bomo tulen ni yang bijak boleh hengar tu syirik lalu dah gi mau pita gi klinik ni atau kok sekali gi saat ni tu royak kata mau pita tu dan klinik tu hengar syirik lalu dah. Lepas tu hak tak syiriknya kita tak ada pegang lagu tu, walaupun kita kata oh bomo tu baik, kita hati kita aktikok tak ada pegang kata ke bau. Walaupun oh gimoh bomo tu klinik tu molek, hati bukan duk situ, hati Allah, tak jadi syirik. Begitu juga tok bomo si full ayat ni. Setengah orang fok belik ni dia kata syirik. Ato, syirik macam mana? Syirik di mana? Baca Fatihah hadis sahih Bukhari Muslim ada. Doa pun ada. Baca go tu baca go ni sehingganya dalam hadis Bukhari Muslim ada Bukhari lah khususnya saya baca. Saya duk ngajar sejek-jek nara pagi satu. Tetap masalah japi dalam kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Hadis sahih sah apa engkau kafir beri ya. Hadis ni katanya daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Yang jalan satu kampung. Patu satu kampung tu kupi kedekup. Fok ya lapar. Fok ni fok sahabat ni ya lapar ya dago kampung tu nebel tu ya kata Raisul Qaumi kedekup dan kupi. Dok tengah malam orang mari turun fok ya. Turun apa hai tolong japi tolong baca pandai dak mu nak hengo ni fok tok nebel kita ni ketik diulang. Sa'in al-Khudri tetap apa boleh insyaallah. Tapi syarat. Syarat ke apa? Mu kena wi kambing 40 ekor aku. Syarat kena wi kambing 40 ekor. Ha fok tok nebel apa? Siuk. Fabari'ah hadis mari fabari'ah sembuh selalu dah maksud fa dalam bahasa Arab ni dengan selalu baca pop pop sembuh selalu dah fabari fa sekor tu kuam mai yo makna kita fabari'ah sembuh selalu dah demo tu pun woi kambing selalu dah ah janji ni woi kambing selalu dah fa yang kata kalau kena klik nak hatta tu atang ke jumpa Rasulillah hatta tu atang ni lagi. Dia tanya Rasulullah, Rasulullah jawab tu, ya boleh. Lepas tu membagi aku tak lah. Ha, suka-suka gitu lah. Dalih ke apa? Dalih siu orang dan japi orang dengan Fatihah dan ayat-ayat dan doa-doa. Dalih Bukhari tu, di Bukhari ada lain, ada doa lagi. Doa sakit kepala, sakit gotu, ada doa lagi. Ha. Dah. Lepas tu, dalih katanya, boleh japi dengan Fatihah, dengan ayat Quran dan doa-doa yang waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir dan salawat-salawat yang disusungkan oleh para ulama. Eh? Jadi berartinya mek duit tu boleh lagi. Paham mak tanya hak kerah 12 kok? Kerah tu tamadda yang ni kambing 40 ekor. Patuk kerah tak hok ning saya dah nak murih gua tak kerah ruang belako. Taklah boleh 500. Oh ustaz ada letih pah dia si puh ya. Lah. Tamu ki bomo pita tu cocok je letih ke apa? Tak ada salah makan ni lah makan mek duit tu tak ada salah. Ni kita nak bimbing atau kerah boleh dak? Kerah ruang belako ya Allah nyanyo. Nyanyo tu bomo nak gigi jalan tak leh. Orang mari ruang belako ruang belako ruang belako. Ah ni nak ayat kata ni hadis sah. Siapa eka kape? Eka hadis ni. Ha sebab tu nak ayat tasyirik ni nak takrif jadi cerak ni am sap cepak tu jadi jelas. Lagu mana syirik? Adakah make ayat tawa orang siut tu syirik? Namanya situ. Kalau fuq SB ya kata syirik. Syirik mana takrif mu? Minta lain daripada Allah. Mbah mu pocok mu bomo tu syirik dak? Sirik sepatu lah mungkin mah pita. Cuma mah pita yang tipu kita. Tipu guna rabot dulu. Kita pakai apa bidai belakang. Kerongkar orang payaban. Mek tu bidai operang-operang. Wibak. Wibak pada buah orang nak beranak. Saat ni tu suruh tu bidai masuk. Lah ni tu bidai. Ya mak tu baik gitu baik. Mungkin duduk luar aku nak cara sendiri. Tengok dia tipu nak tu bidai. Boleh makan sekut uang saat ni tu. Lah ni anak muda-muda tak sebut. Tu bidai sakit. Ah, nak beranak mah pita belakang. Haa. Tengok ya hajar pengajar pengalaman saat itu lah ni orang tak setup bidai dulu ya awak kerongkan dulu
ni ayat ya tipu patah setengah-setengah ustaz kita nak ceramah syirik wakal ajapi pakat bidah tu syirik tau ha ni ayat tu syirik saat ni tu berartinya kita pegang hati jelas bahawa soal ini ni boleh hengor penyakit kita ha tu syirik cerak. Ada pun ayat ni ikhtiar usaha ku baca Fatihah minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak tu tak syirik super dengan pocok ubat ubat farah dan sebagainya. Kalau kita sakit kepala oh hingga sungguh baik sungguh ubat farah oh molek sungguh syirik selalu. Lebih-lebih lagi kalau kita boh tekok pegang kemah dah hati. Kalau kecek saja tak jadi, tak jadi syirik. Nah, sebab nak jadi syirik ni akidah pegangnya. Hadis selagi banyak dia menilai bawa man allaqa tamiman faqad asyraka. Siapa gatung, siapa gatung gatung pakai azimat tu syirik lalu dah. Pas saya tanya allaqa fa'ega pun ngaji rak allaqa mana gatung, kalau gatung tabir tu pun syirik kalau gitu dah. Allaqa ni sakuk di hati ya kena ngaji nahung arak selagi allaqa ni fa'ilul qulub. Kalau kita tok di hati, katanya kita pakai ni, ni azimah ni, yoning tak ada orang lain ni. Pakai tali pinggir ni, yoning lah orang yang buka Allah Ta'ala. Itu syirik sungguh tu, orang panggil Allah. Allah kau gantung di hati, bak akidah. Kalau kata saja, sakut saja, tak jadi syirik. Ha. Tidak tu sakut, sakut tu pun pagar syirik juga Allah kau. Ha? Mana sakut? Sakut tak boleh, ha, musyirik. Belum sakit, kamu sakut. Kelimah Allah ko. Tapi kelimah ni kelimah arak kamsab cepok perkataan tertentu saat ni tu ya kena kaji ya dalam bahasa Arab bahasa fa'lul qulub fa'e perbuatan yang sakut dengan hati perbuatan hati supaya juga kita nak panggil baru ni kita gila deh pakai nak beli berapa kuih kubang guling oh dang lah raya dulu baru ni Malaysia waktu buat laku habis pada tahun tu kuih kubang guling apa tu kita beletak. Geno yang kata kue khubat guling tu. Ni bahasa. Pasal ti cai untuk nak menarik denduk ke jual yang nak laku bagi dia. Supaya kita kata kita lopak lopak tikai tepung kue lopak tikai tu. Lopak-lopak kita lopak gi makan kita. Dak. Kelam kelamu buruk, bata buruk. Kalau bak kue bata buruk, kalau bata buruk sungguh, dia pasti penuh mau makan nak makan dia pasti dengan bata tu. Ni kecek. Bukan akidah. Ya kena beti tak kecek ni. Ya kalau kita nak patu so lagi saya nak murihnya tupak lah tiga segi yang kata supaya tokong. Lah otakmu ada kedok tokong dengan tupak supaya kedok. Terus apa kita tu. Hak tu jalan kita nak tubik tu. Gibes lah ambil tupak setek. Ambil tokong dengan tokong untuk kau tu. Supaya kedok. Hak tu orang nak panggil kata bengang. Minta maaf. Ada nak kata orang sini. Tapi nak rakyat kata boleh pandai tupak dengan tokong. Sebab kue kue kubang guling, kue lopak tike, kue kue bata buruk dan sebagainya saat itu namo saja orang gelar. Hak hakikat benar lain. Ha tu sebab tu bahasa pun yo kena ngaji. Bahasa Nayu pun kena ngaji, bahasa Sie pun kena ngaji. Sie kata maruamu, fara maruamu. Mek bisa tu mek ada bisa ke pok boleh besan. Ke pok anak ruamu nu nuak. Nak buat kabut tangan ni. Ruangmu tak betul ke? Bukan maksud lagu tu kalau mengerti kecek siaga. Ruangmu berarti mari kita bersatu padu. Bergontong royong. Nah, pagi pakak nyapu bersih masjid. Oh, maka mari capu tangan. Kalau kita tak kerti bahasa. Orang siaga tak kerti bahasa. Ya punah. Punah datang ni ni. Begitu juga kita tak kerti arak cacing. Baca ni. Oh. Allah Allah tu Tuhan tu tak arah tu. Oh tu. Selagak tak buat apa. Kalau tafsir mu tak kerti, tengok nanti. Balik. Balik Hoksia tu, Praun Song Yu Bong Bang Lang. Atau. Pakar selalu, oh ni Kro'ay, ni Kro'ay, mu tak cahaya Kro'ay kapi. Lain. Buka Kro'ay kapi, mung tu lah bengang, mu tak kerti. Tak kerti, tak ngaji bahasa. Nak kena tafsir bahasa Arab, ya kena ngaji bahasa Arab. Nak tafsir, tengok puak tanai kuam tu. Duk, api perai dalam sepatu. Ya kena tak kanti kuam. Ya dan pasasak. Kalau tak kerti hak tu nak lawe lagu mana? Begitu juga bahasa Melayu yang kena kerti bahasa kecek Melayu. Ah tu. Kalau tak kerti bahasa di sinilah kita akan hancur dunia dan akhirat.
Sebab tu dalam surah Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiya. Allah Taala tu Quran dengan bahasa Arab. Mungkin nak ngaji Arab mengerti bahasa Arab dulu. Jangan duk reka-reka agama sebelum daripada mengerti bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Dua tiga empat kali sebut lah Quran. Ni ikut bertemung ni. Hak ni nak ayat agama lari daripada jalan betul, daripada punah, daripada bukan daripada ahli agama. Tak reti bahasa Arab nombor satu. Giduk baca agama bahasa Sia dan bahasa Melayu saja. Dengan tak guru tidak tanya. Ni membawa kepada jatuh daripada jalan yang betul. Okey. Ada reh. Kalau tak kena maaf lah reh. Kasar tu kasar mata dah. Bukan dah kata orang kapung. Tak, secara umum. Ha, ada soalan? Hak tu ada mazhab doeh ada. Tu baik rumah tu jamak selalu. Ada seorang yang kita kenal jamak mata ya. Jamak hujan pun jamak juga. Hujan tak ada pasal lagi jamak dah. Ada naga tu. Ya kena ada lakan lak. Agama ni ada lakan laki melaka. Syafi'i kita saya mengajar mazhab fikul mazhabil arba'ah ala Abdul Rahman al-Jazair kita ya. Saat ni tu hari malam maat saya mengajar. Laisa. Minggu ni minggu lepas dah. Dia kena 82 kilo suku ke. Kalau kurang sikit pun tak apa, lebih sikit pun cuma. Syafi'i. Kita selagi, fok kita sedek gaduh turut, orang kata nak ikut sunnah tu. Ha? Ya punah banyak. Ya punah banyak. Kelimah molek, tapi cara kerap buangkan, ya paku, tiye tak betul. Hok ni hok kita, nak cak tu kata, dong, sakit ni. Sakit perik, aku nak tabah saya terjatuh. Ni pun, ha? Mek hok Syafi'i cerak-cerak, selamat lalu dah. Pakai gitulah seni. Saya ajak orang lagu tu lah. Sebab Syafi'i ijtihad, Syafi'i. Ada pun masalah baru nak tambah, tambah lah. Benda yang siap-siap dah, pakai tukuk yang siap-siap, tak kena ubah. Walaupun kita pergi ubah, kita dalam mazhab lain sekalipun, sebab kakak tak cukup. Supaya kita nak makan roti lah ni. Sebab gila kita gila lah ni, makan roti, hafok belik tu. Duk nak ikut sunnah. Makan budak saya tanya, ustaz, pas wak tak nak tam ni kita kena jaga lah Islam hari habis dah ni kena jaga apa lagi. Hei kata mu Nabi makan apa roti pahamu padah makan roti habis mah kita ni kalau kau makmum suruh makan roti siapa tak makan roti bid'ah dah lalah kita ke tak jaga wak tak nak tam perak tu berarti kita nak alih kita makan roti semata-mata tu ya bukan ya adab manusia kita ya makan nasi bukan makan kalau Itali ya makan apa ni panjang-panjang tu apa. Ha, makaroni, makarona. Ha tu. Kalau Cina ya makan laksa, lakse. Gapo-gapo kuih tiau. Ha tu. Kita tak sudah dengan nasi. Pas tu Islam pare nasi, dah tak ada pare. Pas kalau nak tua mu kena pare nasi jadi roti so lah. Ikut sunnah Rasulullah. Tu nak orang panggil tak reti. Ha tu. Lepas tu cara semaya pun hak kita ijtihad Syafi'i dipuji sebelum pada nak Syafi'i beranak Nabi puji dah Imam Syafi'i orang paling alim atbaqil ar adalah pengikut paling ramai ialah Syafi'i. Syafi'i adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut hak tu ya selamat kita bukan tak sewi pergi cari ke laut tapi mu ada perahu apa butik kalau mu nak bahang saya cari ya pergi beli ke nak leh-leh mai jual atau pergi ke laut tak sama main bet tu ha so nak tipu orang mu pun berdosa orang ikut mu pun berdosa sebab tak cukup kakak kerama tak ada dalil-dalil seperti saya kata saat ni kerama tak ada mana kalau kerama tak ada kita ikut hak orang kita beli ikan hak demo lah sini ha kalau kita nak buat sendiri ya kena ada lakan ada kampas sun pasar super masalah tahdid sakak gapa dia ni 82 kilo dua merhalah tu. Tu pun disakatkan oleh ulama. Syafi'i dalam masalah haid orang tina pun Syafi'i pun kira kok. Syafi'i ijtihad sendiri tu masalah 7 hari orang tina biasanya haid dan sebagainya. Nak ayat katanya Allah Taala wirap rong kepada ulama lagi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Taala menyaksi bahawa tiada Tuhan melainkan dia. Dan para malaikat dan ulul ilmi orang ada ilmu
orang ada ilmu ni qaimam bil qist, melaksanakan buat dengan secara adil. Imam Syafi'i adil, tak ada dia, tak ada tipu, tak ada apa. Bukan ada hajat kita masuk neraka. Tapi hak panahnya, hak dakwa kata ikut sunnah Nabi tu, hak sunnah di hadap lain. Contoh. Bopi raya ni tu, oh dalam Islam kita ada dua raya yo. Deh, raya haji dan raya adha. Bopi one day, senyak day. Wadik marah itu babo tu rupanya berdoa wi pada budak wadik lah. Mari sunah mana doa wadik? Doa wadik. Pak kita buat apa orang buat kita berdoa. Kita pergi kubur raya ni dia kata Nabi ada raya ada rua ya. Pak wadik ni cak di sejikmu. Sejikku tak buat, aku tak buat wadik. Ku pergi rua Pak Remo ya. Apa tu cak sapsa. Pak tu babo yo doa Allah. Oh, Rabbana hab lana min azwaj. Ada sunnah kena tu. Nabi hajar doa wandik. Tak ada berlaku. Semua tu bid'ah dolalah berlaku. Aku kata tak boleh. Ha, tu kena mikir kena. Jangan duk sepik. Kita tak ada kata gapo le. Ha, tapi nak royak katanya jangan berdoa, demo nak buat tu demo kepik diri, dia kok kok ada nak buat cari toreki cari nego. Neh, ha, buat wandik, wandik penuh pak ya. Ha ni nak royak. Bukan kita nak murih one day. Nak murih orang katanya dalam Islam raya ada dua, Aidil Fitri, Aidil Adha. Raya ni tak ada. Pian raya ni kecek lalu. Buat pian wadik iya cak dulu. Empat. Agama gopo lagu tu. Sepo belok. Ha, ni nak raya katanya. Dia boleh ya boleh lah. Ha, ni pak wandik ya cak lalu doa pula dah tu. Pasal lagi saya dengar radio, radio jalan. Tak doa yang murid kita kata tak doa, doa raya, doa pimai lah. Fuak kita tak ada kecek mula dah pimai. Tak sanap-sanap, fuak yang suruh lari kita doa dah pimai. Kita tak ada doa mula, tak ada kecek mula dah pimai dengan hawan dek ni. Fuak yang besar takut kita doa pimai. Tapi fuak yang give doa wan dek sendiri. Tok guru besar dia give doa wan dek. Ha tu nak wei adik-adik anak-anak ni selamat dunia dan akhirat masuk agama. Sedekah okay? Kita ikut janji bukan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padah eh. Ne. Tidak tu tubik mana lagi. Ini tak ini. Boleh. Ha tak ada pakai saya tak apa. Ke sinilah jemunya. Jadi kesimpulannya usahalah kita cari we boleh duduk dengan di atas jalan yang betul, ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta, jalan yang orang dapat nikmat dah. Syafi'i itu dapat nikmat. Semua ittifaq para ulama kata Syafi'i itu para alai diiktirafkan oleh agama di ahli ulama selain tu itulah senang. Hak ni hak baru-baru ni kokor dulu. Ko jangan gado. Sebab agama ni bukan nak jual, bukan nak nego, bukan lukso. Agama. Agama ni pun katup natijah tubuhnya dan syurga dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua-semua semoga-moga kita saat itu lebih-lebih lagi kita yang ada majlis ni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga Allah taala tunjuk kita kepada jalan yang betul dan semoga-moga kita boleh syurga Allah taala berjaya dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين مولانا دعوان فيها سبحانك اللهم تحيه فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين